bakso bulat seperti bola pingpong. Eits, kalau yang ini beda dong, bentuknya nggak bulat, melainkan panjang. Yap, bakso panjang. Jika singgah ke kota Jogja ini, mampir dulu ke Sleman, tepatnya di Jalan Ngepringan Sendang Rejo. Ada kedai bakso Tresno Rosso yang setiap hari ramai pembeli. Seporsi lezat gurih dan kenyalnya bakso ini disajikan lengkap dengan tambahan mie putih dan mie kuning. Baksonya sendiri tidak disajikan secara utuh, melainkan sudah dipotong hingga berbentuk spiral. Tak mau kalah dengan netizen, saya juga mau mengabadikan dulu kuliner yang lagi hits di jagat media sosial ini. Walaupun makannya harus dipotong-potong karena bentuknya yang panjang, tetapi rasanya nggak kalah nih sama bakso-bakso yang biasanya. Bumbu daging sapinya ini kerasa banget dari potongan pertama. Sejak menjual bakso panjang, dalam sehari kedai bakso ini bisa menjual 200 sampai 300 mangkuk bakso. Satu mangkuk bakso panjang ini dibanderol dengan harga Rp10.000. Pembeli boleh menambah kuah sepuasnya loh. Penasaran nih Mbak, lihat dari info dari teman. Itu kan bentuknya unik, beda dari warung-warung bakso yang lain. Untuk rasa sendiri enak, itu di lidah rasa beda. Kedai bakso ini sudah ada sejak tahun 2013. Inovasinya tak berhenti demi menarik perhatian pembeli. Jadi awalnya kita cuma main-main ya. Setiap mau bikin bakso kita carilah trik gimana caranya. Cari inovasi bentuk dari tangan kita sendiri, keluarnya gimana gitu. Terus akhirnya jadinya kayak gitu. Terus sampai sekarang gak terusin gitu. Selain menjual bakso panjang, sebelumnya kedai bakso ini menjual bakso beranak, yaitu bakso besar yang di dalamnya terdapat telur dan juga bakso kecil. Alisa Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk Net.